Tinggalkan sama sekali alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali Undang-Undang Dasar 50. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Ibarkanlah sama sekali benderanya demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Berjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah boleh diibaratkan makna dan tuntunan dekret presiden.